cara pemakaian mesin cuci Samsung digital inverter seperti ini mesin cucinya. Seperti ini. Ini untuk deterjen. Ini untuk deterjen, ini untuk deterjen. Dan ini untuk pelembut. Pertama-tama masukkan deterjen terlebih dahulu. Ada beberapa program pilihan pencucian. Ya. Untuk sportware ada Drag Garment. Ini untuk pakaian kotor sekali. Sportware lumayan kotor. Ini untuk baby care, itu untuk pakaian anak-anak kecil atau bayi. Ada program wool, ada program denim, dan ada program quick wash. Quick wash itu tertera waktu sekitar 15 menit. Kalau untuk katun, katun itu 2 jam 58 menit. Nah, ini untuk air panas bisa dihilangkan, jadi waktunya listriknya lebih hemat. Dan katun eco sintetik ini bisa untuk spin, misalnya kalau kita nyuci di luar mau dikeringkan di sini, itu tinggal kita ke program spin lalu start. Ada ring spin, misalnya nyuci di luar mau dibilas di dalam mesin cuci, bisa. Ada eco drum clean, itu artinya mencuci tabung, cuci kosong. Dengan ditambahkan sedikit kimia, biasanya ada dijual di supermarket untuk cuci tabung. Kalau untuk kita, pakaian kotor itu kita biasa pakai untuk di sportwear. Dengan temperatur kita turunkan di cool, spin kita naikkan di 1200 RPF. Nah, ini bisa pembilasan kita tambahkan. Seperti ini. Nah, ini kalau dengan normal itu 1 jam 1 menit 100 menit koma 1 detik. Delay ini misalnya kita mau masukin nanti berapa jam kemudian dia baru langsung jalan sendiri. Untuk yang biasa kita pakai itu di sini, di sportwear. Setelah deterjen sudah kita masukkan, pelembut sudah kita masukkan, cucian sudah kita masukkan, lalu kita tekan start.
Oke, demikian. Terima kasih.